Pusat Transformasi Bandar UTC terus diperluas, juga program amal bantu pesakit kanser. Perkembangan dari Negeri Johor bersama Anas Maknu. Silakan Anas. Terima kasih rakan penyampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas Pusat Transformasi Bandar UTC yang pertama di Johor Bahru, kini sebuah lagi pusat sama mula beroperasi di Pasir Gudang hari ini. Ia bakal memberi manfaat kepada lebih 400,000 penduduk Pasir Gudang dan sekitarnya, termasuk Pengerang dan Kota Tinggi. Seterusnya mengurangkan limpahan pelanggan sedia ada di UTC Johor Bahru ketika ini. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi membangunkan UTC Pasir Gudang ini. Sementara Majlis Perbandaran Pasir Gudang membelanjakan RM3 juta bagi menerapkan elemen tertentu di bangunan tersebut. Dilengkapi pelbagai perkhidmatan agensi kerajaan dan swasta seperti Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Pejabat Tanah dan Galian, Jabatan Pengangkutan Jalan serta Klinik Pergigian. Ia dibangunkan di bangunan Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang. Bagi penduduk di kawasan tersebut, pembukaan UTC ini membantu mereka yang bukan sahaja menjimatkan masa tetapi kos pengangkutan. Ini memang memudahkan kita sebagai rakyat kat sini lagi, sebab kita kan sibuk bekerja. Dan kalau nak pergi dekat center pun ramai, jauh. So kalau ada kat sini sangat-sangat memudahkan kita. Alhamdulillah kira ada kemudahan sikit untuk orang-orang Pasir Gudang lah. Cepatlah. Biasanya kan pergi kat bandar kan ada juga UTC kan. Pergi sini pun dah okey lah, lebih dekat lah. Macam okey lah. Cepat sikit lah, senang sikit lah. Cepat lah? Cepat. Sebelum ni urus ke mana? Yang dekat bandar. JB lah, bandar. Sekarang lebih dekat lah? Lebih dekat. Kita punya kawasan pun dekat Pasir Gudang je. Jimat sikit. Jimat masa, jimat minyak lagi. Menurut Pengarah Unit Strategi Nasional Kementerian Kewangan, Datuk Dr. Aminuddin Hasim, dengan pembukaan UTC Pasir Gudang, ia menjadikannya UTC ke-21 negara. Manakala UTC Selangor dan Pulau Pinang dijangka akan dibuka dalam tempoh 6 bulan akan datang. Purata untuk sesuatu UTC dibangunkan adalah lebih kurang 10 minggu. Purata lah. So ada plus minus boleh dipertimbangkan jugalah. Dia bergantung kepada kompleksiti bangunan-bangunan, struktur bangunan tersebutlah. Tetapi dia tidak boleh melebihi dalam masa 6 bulan. Tak boleh. Beliau ditemui selepas majlis pra-pelancaran UTC Pasir Gudang yang disempurnakan Pegawai Kewangan Negeri A. Rahim Nin yang mewakili Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Azmi Rohani. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijadual merasmikan UTC tersebut pada 25 Januari ini. Lebih RM3.178 bilion harta benda milik persendirian, awam dan swasta di sekitar negeri ini berjaya diselamatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor daripada pelbagai tragedi kebakaran dan bencana dalam tempoh 11 bulan tahun ini. Jumlah itu menunjukkan peningkatan berbanding tahun lalu sebanyak RM1.19 bilion. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Negeri Muhammad Rizal Buang berkata, harta yang diselamatkan itu meliputi harta isi bangunan yang tidak terbakar, mesin kilang, bangunan dan kediaman. Jumlah tersebut berjaya ditingkatkan hasil tindak balas pasukannya yang tiba awal di lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan. Dengan pantasnya pihak orang awam memanggil kita dan respon time kita untuk keluar ke sesuatu lokasi kebakaran. Itu juga menyumbang kepada kecekapan kita lah menyelamatkan harta. Bagi jumlah tafsiran kerugian harta benda dalam tempoh 11 bulan tahun ini ialah sebanyak RM565 juta. Sementara itu, sepanjang tahun ini, lebih 10,000 panggilan kecemasan diterima melibatkan pelbagai kejadian. Panggilan kes penyelamatan mencatatkan yang tertinggi dengan 6,431 panggilan, diikuti kes kebakaran sebanyak 3,536 panggilan dan 307 panggilan tugas-tugas khas. Selain itu, sebanyak 101 panggilan palsu diterima JBPM Johor tahun ini. Yayasan Kanser Tunku Laksmana Johor terus komited menganjurkan pelbagai program amal bagi membantu pesakit kanser di negeri ini.
ia melalui pelbagai program riadah sambil beramal yang dianjurkan sepanjang bulan Disember sempena bulan memperingati kemangkatan Tunku Laksmana Johor almarhum Tunku Abdul Jalil Sultan Ibrahim. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kanser Tunku Laksmana Johor, Muhammad Anizam Jamian berkata antara program yang dianjurkan ialah Laksmana Purple Ride, kejohanan golf amal Piala Laksmana dan yang terbaru Futsal Laksmana Challenge. Setiap yuran penyertaan yang dikenakan akan terus disumbangkan kepada yayasan berkenaan bagi membantu pesakit kanser. Selain itu, program penerangan berkaitan pesakit kanser dan peranan yayasan juga dilakukan di seluruh negeri ini. Sepanjang bulan 12 juga kita adakan juga program-program charity ataupun program-program khidmat masyarakat melibatkan pesakit-pesakit kanser bersama-sama dengan pihak Universiti Teknologi Tun Hussein On Malaysia, yang mana kita adakan program gotong royong ke rumah pesakit dan juga kita adakan program home visit. Kita menziarah pesakit-pesakit kanser dan kita memberikan mereka motivasi agar mereka lebih kuat untuk menghadapi kanser. Sehingga kini lebih 300 pesakit kanser yang kurang berkemampuan menerima bantuan daripada yayasan ini untuk mendapat rawatan. Terdahulu sebanyak RM32,000 berjaya dikumpulkan sempena Futsal Laksmana Challenge 2017 yang diadakan di Stadium Futsal Pontian. Pertandingan tersebut disempurnakan pengerusi jawatan kuasa kesihatan, alam sekitar, pendidikan dan penerangan Datuk Ayub Rahmat. Sekian paparan dari Johor petang ini. Ikuti laporan selanjutnya N5. Kembali ke Angkasa Puri.